Cari raya itu belok ke kiri arah ke tanah ya, jalan itu pelan-pelan ke belakang kiri, tahu-tahu dari belakang itu saya ditabrak, posisi saya jatuh di atas motor tetap masih disuruh sama mobil, motornya masih di motor masih terseret berseret. Iya, berapa meter? Oh, enggak jauh sih. Terus yang setelah itu berapa lihat? Saya bangun, tahu-tahu saya sudah banyaknya yang korban di situ tuh sudah di tengah jalan, tapi motor tetap jalan terus. Mobilnya apa tadi? Motor mobilnya jalan terus, ambil arah kanan, nyasar. Siapa pak? Itu sampai nabrak bengkel. Tadi nyasar apa pak? Itu apa? Bengkel. Bengkel tambal ban. Dan mobil tertarik. Pas menangkap jenengan itu dalam kecepatan tinggi atau gimana? Ya mungkin ya mas, itu nabrak saya langsung jalan terus pas 5 orang tabrak dari belakang ya pak? Berat. Tapi jadi kan posisinya ada ini nggak penumpangnya ya pak? Nggak ada. Luka apa pak jadi pak? Ah ya lecet-lecet itu mas, saya dari Widosari mau ke tanah mas Wongkul. Oh, usianya 47. Pak jadi kan tadi lihat ini nggak pak, apa nabrak berapa jumlahnya itu pak? Motornya berapa, mobilnya berapa gitu? 1, 2, 3 termasuk saya ya. Ada mobil merah 1, tambal ban, itu sama mobil Karimun. Hitam 1, motor 4, mobil 2. Mobil ban. Oh iya. Setelah itu langsung nabrak itu ya, Pak. Iya ini. Matur suwun, Pak. Iya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.